Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Mungkin-mungkin panjenengan semuanya diparingi kesehatan keselamatan karayon. Begini, ini sifatnya hanya pemberitahuan, terutama kepada para penggemar ataupun para subscriber Digi Channel. Ngaten. Untuk sementara waktu Digi Channel belum bisa live streaming. Intinya Digi Channel kena teguran hak cipta atau take down dari salah satu channel wayang, yaitu PWKS Live. Jujur memang ada satu video di Digi Channel hanya uploadan 12 menit dan itu penontonnya pun enggak banyak. Hanya sekitar berapa? Karena itu video lama. Saya upload video itu kalau enggak salah sekitar 14 Agustus 2019, jadi udah 1 tahun yang lalu. Itu Digi Channel belum dimonet. Karena di sana kemarin itu bulan Maret 2020. Ini tadi pagi dapat pemberitahuan bahwasanya Digi Channel dapat teguran atau takedown dari PWKS Live karena mengambil video dari PWKS Live. Karena ngeten nggih, jujur mawon waktu berdirinya Digi Channel itu memang kita saling kerjasama, saling mendukung antara Digi Channel terus gini Mas Seno ini Kangko terus ini Yoyok atau Cahyo pun tadi ini Jigi Terembang saling kerjasama dulunya nonton deh. Nah makanya kan itu waktu Agustus kan saya ngambil video dari PWKS karena kan kita saling ketemu dulunya, saling ketemu dengan teman-teman PWKS, terutama si Mamat sama Mas Ardani kalau nggak salah dulu operatornya Mas Mamat kalau nggak salah. Kita loh aku nera salah. Ah itu saya ambil video hanya berdurasi sekitar 12 menit. Itu lali oleh aku nggak karena banyak video. Memang saya setelah dimulai itu baru-baru kemarin memang saya hapus semua. Jadi saya lupa menghapus gitu loh karena banyak video cuma satu itu. Nah ternyata kok tadi pagi udah teguran kue ya wes. Mau apa lagi? Dari pihak PWKS saya bel nggak bisa, nggak tip ya udah. Kalau memang di take down saya ikhlas nggak apa-apa. Memang itu salah saya. Memang itu salah saya dan itu hak mereka, kita tidak bisa melarang. Mau apa lagi? Ya wes, karena satu teguran, karena kalau udah kena satu teguran dua atau tiga kali udah selesai channel Digi Channel mati. Tapi ya apa? Saya ikhlas gak mau karena di saya bermain YouTube itu karena buat satu kesibukan, apalagi di masa pandemi. Ben nenek wayang neng YouTube ikut melestarikan alun-alun delalah dari pihak YouTube memberi penghargaan ke saya sebagai ownernya itu wajar karena sebagai YouTuber ora gampang abot karena selalu berpikir pito nggak konten pito nggak konten sing kira-kira bisa nyeneng-nyeneng ke para penggemar para penonton di channel wirawiri ngalor itu ngetan uang. Karena dasarnya aku seneng nonton wayang. Nah, ini sifatnya yang beritahuan kepada panjenengan semuanya bahwasanya Digi Live belum bisa live streaming. Ini untuk sementara live streamingnya pakai akun Digi Vlog.
yang dulunya Digi Food terus tak ganti jeneng Digi Vlog. Itu mulai nanti malam akan live streaming. Karena nanti malam, mulai nanti malam itu ada temen sing ngakon Digi Channel untuk live streaming. Ya udah, tetap nanti pakai, mau enggak mau harus pakai Digi Vlog, nanti tak live stream situ, nah itu nek anu ya tak pindah Digi Channel diupload enggak masalah. Jadi ini sepanjang pemberitaan mau jadi mohon kepada panjenengan para subscriber Digi Channel sing penggemar wayang atau penggemar ya yang terutama penggemar wayang yang live streaming, mohon dengan sangat untuk subscribe ke Digi Vlog, subscribe, like and comment di Digi Vlog untuk biar bisa menyaksikan live streaming yang berada di Digi Channel, nanti pindahnya ke Digi Vlog itu nggih. Jadi sifatnya beritahuan. Nanti nggih. Dan saya minta maaf pada BBKS Live kalau memang itu ada salah satu video sing nyelempit neng Digi Channel, mohon maaf. Mbok menawa ana lilane penggali pengurus BBKS Live yang memegang akun itu antilan penggalih mbok menawa kerso mencabut takedown, tapi kalau enggak kerso ya enggak masalah, enggak apa-apa. Saya terima ikhlas. Itu hak panjenengan kok. Saya enggak bisa mengintervensi panjenengan. Karena kita sebagai channel budaya terutama channel wayang mulai Dwijol Laras channel, Pak Utis channel, Jodi Pati, Cah Gunung Gandul, Agung Group channel, SBL Bayu Aji, Ono Coroko, Kuntati channel, Andika, dan pasti banyak channel-channel wayang. Kita saling kerjasama, saling mendukung, saling support. Sing di tau sing orang di video ini, ayo nyaw video ini. Itu kita saling mensupport, saling kerjasama. Ngaten nggih, para kanca-kanca Digi Channel, nyuwun pamunten untuk sementara live streamingnya pakai Digi Vlog. Karena hanya Digi Channel hanya bisa upload sementara waktu. Ngaten menawi wonten lepatipun nyuwun pamunten, menawi wonten keladuk tutur kata kula, nyuwun ngagungi pangasami. Ngaten nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.